Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di kesempatan video kali ini saya mau review ini LazyPod ya teman-teman, buat narapai. Ini semacam kayak tripod ya teman-teman, cuman ini modelnya jepitan ya. Oke, ini panjangnya kurang lebih setengah meter ya. Ini saya beli 20 ribuan ya teman-teman di toko online. Oke, kita pasang penjepit HP-nya dulu ya teman-teman, sekalian kita nanti tes apakah ini kuat atau tidak ya. Oke teman-teman, ini sudah terpasang. Ini jadi seperti ini ya. Oke, ini tiangnya saya tekuk dulu ya teman-teman. Sekarang kita masukkan HP-nya ya. Kita coba di berdiriin ya teman-teman. Oke, dan ternyata ini agak susah ya teman-teman. Ini buat nyari posisi yang pas ini agak susah ya. Ini alatnya nggak mau diem ya teman-teman. Oke, ini masih goyang-goyang ya. Oke teman-teman, kita coba ditaruh di meja ya. Ini saya taruh di meja dapur ya teman-teman yang di sini. Oke, kita taruh HP-nya ya, apakah kuat atau enggak. Dan ternyata nggak kuat ya teman-teman. Ini tiangnya agak susah ya buat ngatur posisi. Ini agak lama juga ya. Oke, ini sudah pas. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Cuman ini kalau digoyang-goyangin ini. Ini tiangnya sensitif banget ya teman-teman, jadi kalau kena kipas saja kayaknya goyang ini ya. Oke, kita coba dilurusin ya. Apakah kuat atau tidak buat ditaruhin HP ya teman-teman. Oke teman-teman, dan ini hasilnya ya. Jadi ini agak goyang-goyang teman-teman, agak ngeri juga ya, takutnya apanya jatuh malah repot.
Oke teman-teman, tadi sudah kita coba ya, ditaruh di lantai sama ditaruh di meja ya. Jadi buat ngatur posisi yang pas itu agak susah ya teman-teman, agak ribet ini alatnya. Jadi ini oke deh, nggak masalah ya, nanti ini saya ambil kepalanya aja ya teman-teman. Oke, kita ambil penjepitnya aja ya ini ya. Oke, nanti saya gunain kayak gini aja ya. Oke, buat nonton pas lagi tiduran ya. Oke, teman-teman, ini posisi miring bisa ya, teman-teman. Oke, ini posisi miring ya, kalau begini sudah pasti kokoh ya teman-teman, nggak goyang-goyang lagi kayak tadi. Oke, ini posisi berdiri ya teman-teman. Oke teman-teman, kiranya cukup ya review Ladybird kali ini ya. Sekian dulu video dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman.